victory. Yo, what's up guys? Di video kali ini gue bakalan share tutorial bot klasik lagi ya guys ya, kayak biasa. Jadi buat kalian yang kemarin gak dapet bot atau mungkin susah dapet bot, kalian bisa coba cara gue yang satu ini guys. Tapi sebelum itu, buat kalian yang mau top up buat event Jujutsu Kaisen tanggal 18 nanti, kalian bisa langsung gue DM gue di Facebook. Oke, lanjut ke intro. Oke, kayak biasa kalian langsung aja login ke ML-nya. Oh ya, tapi sebelum login kalian konekin dulu ke VPN, guys. Ini gue pakai Kiwi VPN ya, beda dari yang kemarin. Kemarin yang BB VPN. Sekarang gue pakai yang Kiwi VPN, guys. Kalian konekin aja ke server Pakistan kayak kemarin ya. Untuk aplikasinya Kiwi VPN ini kalian bisa langsung download aja di Play Store, guys. Kalian cari aja Kiwi VPN kayak gitu. Oke, kita tunggu aja ini matchingnya. Oke, di sini gue langsung dapat botnya guys ya. Kalian bisa lihat sendiri mereka masuknya gantian guys. Oke, langsung masuk ke pemilihan hero. Kalian langsung pilih aja hero kayak biasa ya guys ya. Di sini gue pakai apa ini ya? Pakai link coba kali. Pakai link lah, nggak apa-apa lah pakai link. Meskipun nanti agak linglung. Oh ya, jangan lupa kalau udah pick hero kalian disconnectin aja VPN-nya biar jaringannya ini guys, biar gak nge-lag ya. Ya, dan bisa kalian lihat sendiri di sini mereka matching tanpa emblem, guys. Tapi buat mastiin aja, kita langsung lanjut ke apa namanya? Lanjut ke match-nya aja, guys. Oke, dan di sini gue skip aja ya di matchingnya biar nggak terlalu lama. Dan kalian bisa lihat sendiri di sini gameplay mereka ini terhati bot ya guys ya. Oh ya, gue lah gak lupa bilang kalau gue coba tutorial ini di rank elite ya guys ya. Buat rank master ke atas gue masih belum coba guys, soalnya akunnya masih belum nemu guys. Oke, nah di sini gue skip aja guys sampai ke bagian akhir, sampai matchnya selesai guys ya. Di sini gue push aja. Nah, oke, buat kalian yang punya tutorial lain mungkin biar dapetin bot di klasik, kalian bisa komen di kolom komentar di bawah guys ya. Dan kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya guys. Thank you.